Sejumlah petugas KPPS di TPS 30 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alamparajo, turun mendatangi secara langsung masyarakat yang tidak dapat datang ke TPS. Petugas KPPS TPS 30 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alamparajo, mendatangi salah satu lansia yang sulit berjalan ke TPS yang telah ditentukan. Para petugas KPPS tersebut berjalan kaki untuk sampai di kediaman lansia tersebut. Sesampainya di lokasi, para petugas KPPS membantu lansia tersebut yang bernama Erniwati, yang telah berusia 55 tahun. Erniwati menyampaikan dirinya mengalami kesulitan berjalan untuk ke TPS tersebut, sehingga dirinya meminta bantuan masyarakat untuk memberitahu para petugas KPPS bahwa dirinya ingin menyuarakan hak pilihnya. Kaki sakit, anak naik nuncak gitu tuh ya kan payah. Ini udah buka, be kalau buka bengkak nengok nih. Jadi tadi didatangin petugas nih. Iya. Kayak mana proses kita nyoblos tadi? Senang lah berarti kan, gak ada wano dah, ada obat, apa kata orang tuh, apa tenang be kan, gak ada wano, alhamdulillah lah kan. Sementara itu, Ketua KPPS 30, Aziz menyampaikan, bahwa ada dua orang warga lansia yang sulit mendatangi ke TPS yang telah ditentukan, sehingga petugas mendatangi langsung ke rumahnya. Apa kendalanya itu? Terkait ibu tadi, itu kendalanya beliau tidak bisa berjalan dengan normal, sehingga kita harus mendatangi ke rumahnya untuk mencoblosan pemilu tahun 2024 ini. Untuk kendala di TPS 30 ini ada berapa orang, Bang? Lansia yang memang harus kita datang? Itu ada dua, satunya lagi Ibu Bakar namanya, satu lagi Ibu Erdi Dawati. Kita harus juga mendatangi ke rumahnya, dikarenakan beliau sakit. Sandi, JEK TV, melaporkan.